Ini ada dua tiang, tergantung mau plafonnya rendah apa tinggi. Kalau plafonnya rendah, tinggal pasang yang pendek ini. Kalau plafonnya tinggi, ini kita bisa ganti. Nah, caranya tinggal sini. Ini kita tarik, kita lepasin dulu. Yang dua ada baut ini, kita lepasin. Ini kita buka. Ini kita longgarin. Daging yang bawa ke bawah. Nah. Ini kita taruh di sini tengah. Yang lubang ini buat yang tadi buat lepas ini. Tinggal kita kabelnya masuk ke dalam, pasangnya. Kencangin, ini kita kencang. Nah, kita kesinikan dulu. Ini kita masukin. Setelah itu, kabel ini kita masukin dari bawah. Keluarin. Ini ada lubang, kita tinggal masukin aja. Pinnya kita tinggal colokin. Sep. Ya. Harus itu kita kencangin baut ini. Dua baut ini kita kencangin. Kita kencangin pakai obeng. Setelah kencang, ini kita tinggal tutup aja. Nah, sini. Pastikan ini udah tergantung terbaut kuat di plafon. Nah, ini udah tergantung kuat. Kalau misalnya langsung ke dalam beton dengan rubor, ini pakai baut visor ini. Kalau misalkan pakai plafonnya, cari orang plafon, tinggal di sini bikin dibikin penguat di plafon, pasangin di sini bautnya. Dan kalau udah terkuat pasang di sini, tinggal ini kita gantungin. Udah terpasang, ini kita gantung. Ingat, baut yang di sini arah keluar. Udah terpasang. Sesudah terpasang, yang bagian remote-nya sesuai warna, biru ke biru, putih ke putih, hitam ke hitam. Setelah kita pasangin, mau dipakai lakban atau dipakai ini ditutup, bisa, tinggal diputar aja. Nah, sesudah terpasang, dua kabel ini ke PLN, ke listrik. Ya, habis terpasang ini tinggal kita masukin ke dalam sini. Masukin dan rapiin kabelnya. Ini tinggal tutup di bautin. Udah, habis itu tinggal pemasangan lampu aja. Ada dua baut, ada dua, tinggal kita bautin aja. Ya. Setelah kipasnya terpasang, ini tinggal pemasangan lampu. Ada dapat yang berupa kancing ini, kita buka. Yang kancing ini kita pasangin di belakang, tinggal diputar sedikit, putar 45 derajat.
dan baut ini kita pasangin ke sini. Jadi anggapan kipas sudah terpasang, sudah tergantung. Kipas sudah tergantung. Ini lampunya. Kita tinggal cek. Tinggal cek ke sini. Ini cek ke sini. Nah, merah sama ke yang biru ini, hitam ke putih. Habis itu di lakban atau ada ditutup, terus ini colok ke situ, ada colokan. Nah, habis itu kita udah bisa tes lampu. Kalau lampu udah nyala, sebentar. Tinggal ini putar. Nah, udah terpasang. Dia ada. Masuk kita. Oke, itu aja.